Ya, jadi sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman yang mau top up bisa di epictopup.id. Di sini lengkap banget teman-temannya, ada ROO, ada ROX, dan tentunya Shield Mobile. Gua akan contohin caranya kayak gimana. CS code-nya kalian bisa isi dengan CS code kalian masing-masing, bisa dilihat di settingan in game kalian. Lalu servernya tinggal kalian isi juga sesuai server kalian mainkan. Nickname-nya sesuaikan dengan nama kalian, lalu kalian bisa pilih nominal. Di sini banyak banget. Jangan lupa ini dapat miles teman-teman. Jadi dapat koin hijau ya. Dan juga pembayarannya di sini lengkap banget teman-temannya, ada ShopeePay, ada QRIS, ada BCA segala macam. Pokoknya kalian tinggal masukin kode vouchernya Almerai teman-teman untuk mendapatkan diskon up to sampai 2,5%. Tinggal masukin nomor WhatsApp lalu pencet beli sekarang. Oke, teman-teman, lanjut ke videonya. Halo guys, kembali lagi bersama gua Ray dan di Shield Mobile tentunya teman-teman ya. Kali ini gua akan memberitahu step by step cara kalian bisa sampai selesai daftar ke Glam Event yang bisa digunakan kalau kalian nanti buat klaim ranking guild dan sebagainya, karena ini penting, bukan kayak cuman pas event ini aja, ini kepake manjang. Tapi gue mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman, gue baru sempet ini upload video tanggal 24 ya, dan ini buat yang guild event yang klaim glam itu tanggal 25 terakhir. Jadi ya masih ada sehari kesempatan, gue juga lupa mau bikin video ini teman-temannya. Jadi semoga masih sempet teman-teman yang belum daftar masih nonton dan bisa ngedaftarinnya melihat video ini guys ya. Oke, udah masuk ke gamenya dulu. Jadi ini ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan, jadi tolong disimak baik-baik videonya. Kalau bisa jangan di skip atau dicepetin biar kalian bisa bener-bener ngerti teman-teman ya, karena ini buat glam itu kepake buat gak kayak buat event guildnya doang. Jadi yang berhubungan dengan glam itu berhubungan dengan wallet KMINT, itu kalian harus konekin. Seperti contohnya event-event yang kayak kalian daftarin email praregistrasi sebelum OBT, nah itu kan pakai glam juga dan kirim ke kode walletnya. Caranya gimana? Caranya yang pertama kalian siapin tentunya akun kalian. Di sini gue pakai akun tuyul dulu karena char gue lagi grinding ya. Nah di sini kan ada CSU ID ya dan CS code. Oke. Langkah kedua, kalian siapin KMINT-nya. Kalian siapin KMINT-nya dulu. Jadi biar nanti nggak usah download lagi sambil nonton video ini, kalian bisa sambil langsung masukin, sambil bisa langsung praktekin ya biar cepet ya. Kalian cari KMINT di sini, KMINT wallet. Hanya bisa di Android teman-temannya. Jadi kalau yang pakai iOS kalian bisa menggunakan emulator. Kalau emulatornya nggak ada, kalian pakai Mac, kalian juga ya mungkin pakai HP kerabat terdekat lah ya, keluarga pinjem dulu bentar buat daftarin ini. Udah gitu kita buka dulu KMINT walletnya teman-teman ya. Getting start, langsung aja create wallet buat yang belum punya walletnya. Oke. Udah gitu next aja ini. Jadi kita siapin dulu nih, kalian bikin pin baru ya, bikin pin baru. Nah sudah seperti ini, new wallet is create. Udah gitu lu done dulu, kita masuk ke bagian walletnya teman-teman, ke bagian yang gambar dompet sebelah bawah kanan ini. Di sini ada merah-merah nih guys, ada please backup your wallet go. Kita harus selesaiin ini dulu ya. Udah gitu ini kita pencet gambar gemboknya, kita masukin lagi pin yang kalian punya tadi. Oke, setelah kalian masukin pin ini kan bakalan keluar kayak gini, nggak usah bingung teman-teman. Ini kamu copy aja, kalian bisa copy ke note di HP kalian atau ke notepad di komputer kalian, yang penting di backup dan kalian save ya. Ini kode buat backup teman-teman, jadi diperluin. Udah gitu kalian next lagi ya. Nah di sini kita harus masukin sesuai dengan apa yang pertama tadi keluar. Jadi punya gue tadi on bless iron ups. Kalian next, kalau misalkan kalian bener kode masukinnya pasti akan keluar kayak gini. Di sini kalian nama makernya bisa kalian setting, mau ganti nama kalian boleh, kalau enggak juga kayak gini nggak apa-apa, tapi diganti aja biar lebih enak lihatnya. Pakai IGN kalian, kalau enggak pakai nama kalian itu terserah. Kan gue di sini pakai nama GN gitu ya. Nah setelah kalian buat kayak gini teman-teman, kalian pastiin lagi ya, kalian cek lagi udah pada aman, udah kalian backup, pinnya udah selesai. Di sini pasti tampilannya kayak gini, keluar 4 mata koin ya, bukan mata uang, ini koin kripto teman-teman. Jadi si clay ini yang bakalan kita pakai nanti, karena ini berhubungan dengan cara buat guildnya ya. Jadi gue akan contohin yang glam guild. Di sini gue bakal liatin teman-teman ya, kalau ini berbagai macam guys. Jadi di sini ada PLWI airdrop ya kan. Nah di sini kalau kalian cek, kalian buka, itu dia keluarannya ada kode-kode kayak ini 0x0x, ini alamat wallet addressnya. Makanya kalian perlu buat bikin KMINT wallet dengan yang gue contohin sekarang ya. Juga kalau kalian scroll ke atas di bagian Discordnya Shield MCA ini, kalian bisa menemukan glam juga di guild ranking event, dan ada PLWI airdrop event, ini sama pakai glam juga. Makanya nih perlu KMINT wallet atau MetaMask wallet. MetaMask ini beda lagi, nanti kita bahas di yang selanjutnya. Kalau teman-teman masih mau tahu caranya bisa komen di kolom di bawah guys ya. Jadi gua akan nunjukin caranya kalian bikin MetaMask atau KaiCash juga. Ini udah termasuk ke bagian crypto. Nah, kita lanjut lagi ke KMINT wallet dulu ya guys ya.
yang kepakainya buat di event Glam Guild sekarang. Oke, di sini kita udah masuk ke bagian linknya. Kalau kalian yang belum punya, gue taruh di linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal tap aja, jadi langsung bisa sambil masuk sambil nonton ya. Kalau kalian lihat di sini tuh 40 hours left ini tinggal 40 jam lagi, jadi sampai tanggal 25 kalau buat yang event Guild ranking ini ya. Di sini kalian bisa baca dulu submitter CS code, CUID, server name and wallet address atau KMINT wallet yang tadi sudah kita bikin guys ya. Periode ini sebenarnya udah lama, dari tanggal 11 pas dia launching gamenya sampai tanggal 25 guys. Kamu harus memasukkan CS code, CUID, server name ya, udah gitu wallet yang tadi kita bikin KMINT-nya. Kita udah punya tuh kan, jadi aman. Kita tinggal input aja. Jadi simple sebenarnya kalau kalian udah tahu tahap-tahapnya. Once you submit your information, you cannot change your info to you submitted. Jadi kalau udah lu masukin sekali, kalau lu salah kita nggak bisa masukin lagi guys. Where can I find? Nah ini ada tahap-tahapannya juga sebenarnya, cuman gue bikin videonya buat karena kemarin kan banyak yang request juga. Tahap pertama kalian masuk dulu ke sini guys. Login with ini kalian pencet dulu ya. Pakai Google kalau gua, karena browsernya nyambung ke Google guys. Nah sini gua login dulu. Nah udah login nih, entering as, nanti berubah nih jadi nama kalian. Ada tulisan logonya juga, itu tandanya kalian udah berhasil login ke email kalian yang akan kalian konekkan atau kalian pakai buat event guild ini. Lalu kalian masukin CS code-nya, kalian copyin ya, udah gitu kalian paste. Udah gitu nanti kalau kalian udah copy paste nanti bakalan checklist kayak gini. Udah gitu CUID, CUID-nya kalian masukin dengan CUID di ID kalian. Caranya sama teman-teman ya, kalian tinggal buka ID kalian. Kenapa meninggal ini? Nah, CUID ini kalian pencet dua kali. Udah gitu kalian pastein ke sebelah sini ya, pakai komputer pakai control V atau klik kanan atau paste, bisa juga di yang di HP langsung dipencet yang lama kayak kalian ngepaste biasa. Udah gitu continue CUID-nya. Udah CUID-nya udah kelar, masukin nama servernya sesuai dengan ID yang kalian daftarkan ya, guys. 52 misalkan di sini gua 52. 502 harus sesuai seperti ini ya, pakai kosong depannya guys biar tidak ada kesalahan. Oke okay. Udah gitu, nah yang sebelah sini bagian sini enter your KMINT wallet address, kalian pencet. Udah gitu cara dapetinnya gimana, kalian buka KMINT wallet kalian, masuk ke menu wallet ya teman-teman. Udah gitu di sini kan ada berapa nih, nah ini bisa kalian lihat ini sama semua. Jadi kalian pencet yang atas seperti kalian pencet profile kalian. Nih, kalian pencet profilnya atau alamat addressnya boleh kalian juga pencet. Kalau kalian lihat di sini kan addressnya sama semua karena wallet kalian sudah satu connect dan yang lainnya juga sama gitu. Cuman buat amannya kalian copy aja yang claytonnya. Setelah kalian copy, di sini juga ada barcode ya. Nah, kalian copy pencet set, udah gitu kalian masuk ke linknya lagi ke websitenya. Udah gitu kalian paste aja. Nah, tinggal kalian cek lagi. Buat biar aman di double check dulu, kalian pastiin kalau mau dieja nggak apa-apa, pokoknya kalian lihat nih misalkan OXDEFDD6641FD25C bla 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 66D53 ya udah oke okay. Udah oke okay, seperti ini kalian tinggal continue teman-teman. Udah kayak gini kalian pastiin dulu scroll ke atas, entry-nya 100 ya guys, kalian pastiin lagi udah entry-nya 100. Sudah gitu ketika sudah seperti ini ya udah, kita tinggal nunggu aja ketika pengumuman eventnya. Buat teman-teman yang nanti guildnya masuk ke top rank server, itu gua taruh juga linknya di deskripsi, kalian bisa cek sendiri. Nah jadi contohnya kayak gini ya, kalian bisa cek sendiri nih di sini ada, kalau misalkan nama kalian masuk ke rank-rank atas ini berarti kalian nanti akan mendapatkan reward yang sesuai. Rewardnya apa aja ntar kita lihat ya. Oke untuk rewardnya, rewardnya apa aja sih yang masuk guild top rank itu emang dapat apa aja. Jadi guild rank 1-10 ini akan mendapatkan 1000 poin PLWI, 500.000 cegel, 1000 sapir. Udah gitu guild rank 11-50 dapat 1000 token PLWI, 500.000 cegel, 500 sapir. Guild rank 51-100 dapat 200 tiket koin PLWI, 300.000 cegel. Guild rank 51-100 dapat 200 PLWI koin, 300.000 cegel, 500 sapir. 101-500 dapat 200 PLWI, 300.000 cegel, 250 sapir. Guild rank 500-1000 dapat 100 PLWI plus 500 plus 100.000 cegel, 250 sapir. Guild rank 1001-2000 akan mendapatkan 100 PLWI coin dan juga 100.000 segel, nggak dapat sapphire. Dan hadiah utamanya itu teman-teman ya, kalian nanti tukerin di PLWI shop.
PLW eShop itu hanya akan bisa diakses ketika nanti tanggal 25 nih. PLW eShop is scheduled to open on May 25, jadi tanggal 25 baru bisa kalian akses setelah hadiahnya dibagikan. Pemenang dapat membeli in-game item dengan PLW token at PLW eShop. Jadi token yang kita dapat ini guys, nah token yang kita dapat ini nanti kita jajanin di websitenya shopnya PLW ini, PLW eShop item namanya. Lalu koinnya itu kalian bisa tukerin nih. Untuk yang 1000 koin kalian dapat yang masuk ke rank tadi yang gue sebutin, itu dapat 100 pet summon tiket. Kostum summon tiketnya 100, opart summon tiketnya 100. Lalu buat yang 200 koin kalian bisa tukerin jadi 20 oparts. Yang 100 koin kalian bisa tukerin jadi kostum summon dan juga pet summon. Ini harganya sama 100 koin teman-teman ya. Itu hadiahnya gede banget. Makanya kalau kalian misalnya teman-teman masuk ke ranknya tapi kalian gak ngeklaim guys, itu sayang banget. Karena di sini hadiahnya gede banget, 100 tiket gacha kalian itu kayak top up berapa ruby ya kan. Jadi akumulasinya apa? Jadi akumulasi good rank itu biar kalian bisa masuk ke sana, itu good rankingnya accumulate based on EXP point system. Dan di sini keterangannya semua yang sudah dibeli tidak bisa di refund kembali teman-teman. Jadi pastiin bener-bener kalian mau main yang mana, kalian mau gunain koinnya buat yang mana ya. Ya satu lagi, nanti ketika koinnya udah masuk, bang gua udah menang nih, gua rank 10 besar ya, dapat banyak nih koinnya nih, koinnya masuk mana? Ini gua lupa bilang tadi, koinnya kalian bisa masuk cari ke token ini, kalian pencet plus ya, udah gitu kalian cari PLWI teman-teman. Nah di sini nanti ini kalau kalian addressnya sesuai dengan yang kalian isi dan kalian menang, kalian akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi koinnya misalkan kalian dapat 1000, di sini masuk 1000. Kalau misalkan dapat yang 200, masuk di sini 200. Nah nanti koin ini kalian bisa tukerin di shop PLWI tadi, di shop yang PLWI tadi ya. Oke gitu aja, jadi buat teman-teman yang masuk ke top rank good hunting ranking ini selamat ya gue ucapkan, dan yang belum kalian masih bisa dapat hadiah tambahannya dan masih bisa berusaha guys, masih ada event-event lainnya dan kalian nanti pasti perlu si Kamiente walletnya. Ini Elim 3 nggak ada ya? Oh ada Midnight, iba suh ini top rank nih, top rank di Elim 3. M3 baby cat. Oke gitu aja guys, jadi bisa kalian cek sendiri nih, muka gue terang banget kayak bohlam lagi nih. Oke, thank you buat yang nonton. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sudah bisa men-settingnya. Jangan lupa sambil di-share juga ke teman kalian buat yang belum ngerti, karena ini udah menurut gue udah cukup detail jelasinnya guys. Jadi kalian gak usah jelasin lagi, buat yang belum klaim cepetan diklaim sebelum tanggal 25 guys. Oke, gue Ray. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. So, bye.